ide pembentukan Fakultas Teknik yang di dalamnya tercakup jurusan Teknik Sipil di Universitas Andalas telah muncul sejak tahun 1960. Ide ini selanjutnya dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Universitas Andalas periode 1974-1983. Dibantu oleh kelompok dosen Institut Teknologi Bandung, dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Teknik Universitas Andalas dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tanggal 4 Januari 1985 melalui Sipen Maru, 1985-1986, dibukalah dua program studi, yaitu Program Studi Teknik Sipil dan Program Studi Teknik Mesin. Tanggal 13 Mei 1993, Program Studi Teknik resmi menjadi Fakultas Teknik Universitas Andalas dengan dua jurusan, yaitu jurusan Teknik Sipil dan jurusan Teknik Mesin. Dengan visi menjadi program studi teknik sipil yang bermartabat, berkualitas, unggul, dan bermakna dalam pengembangan ilmu dan aplikasi rekayasa sipil yang berorientasi pada penanggulangan kebencanaan. Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas menjalankan misi menyelenggarakan pendidikan akademik yang menghasilkan lulusan yang bermartabat, berkualitas, unggul, dan bermakna dalam bidang rekayasa sipil, khususnya dalam penanggulangan kebencanaan. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dan aplikatif dalam bidang rekayasa sipil, khususnya yang menyangkut penanggulangan kebencanaan. Mendarmabaktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang rekayasa sipil yang bermanfaat bagi masyarakat. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak. Mengembangkan organisasi tata kelola yang baik, good governance secara berkelanjutan. Saat ini jurusan teknik sipil memiliki 6 kelompok keahlian yang memfokuskan penelitiannya untuk menemukan ide dan inovasi yang dapat diaplikasikan secara praktis di bidang teknik sipil yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi real Indonesia. Di antaranya, kelompok keahlian manajemen rekayasa konstruksi yang mencakup bidang-bidang keilmuan meliputi perencanaan dan pengendalian konstruksi, teknologi konstruksi, estimasi biaya, dan pendanaan proyek konstruksi. Kelompok keahlian sumber daya air yang mencakup bidang-bidang keilmuan meliputi pengelolaan sumber daya air, irigasi, pengendalian banjir dan drainasi, pembangkit tenaga listrik, teknik pantai dan lepas pantai. Kelompok keahlian transportasi yang mencakup bidang-bidang keilmuan meliputi pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan raya, jalan rel, sistem transportasi beserta fasilitas yang menyertainya. Kelompok keahlian geoteknik yang mencakup bidang-bidang keilmuan meliputi penyelidikan tanah, desain fondasi, mitigasi bencana alam seperti kegempaan, perilaku tanah, reklamasi dan galian tanah, perbaikan dan stabilitas tanah, stabilitas lereng, bendungan alam, geoteknik kelautan, hingga utilisasi ruang bawah tanah dan terowongan. Kelompok keahlian struktur yang mencakup bidang-bidang meliputi struktur-struktur gedung, jembatan, stasiun pembangkit listrik, dam, terowongan, bangunan pelabuhan, dan struktur lainnya.
kelompok keahlian geosains dengan fokus penelitian menemukan ide dan inovasi yang dapat diaplikasikan secara praktis di bidang geosains. Dalam menunjang proses pembelajaran, jurusan teknik sipil dilengkapi dengan fasilitas laboratorium seperti laboratorium manajemen rekayasa konstruksi, laboratorium survei dan pemetaan, laboratorium transportasi dan perkerasan jalan raya, laboratorium material struktur, laboratorium mekanika fluida dan hidrolika, laboratorium mekanika tanah, laboratorium teknologi bangunan dan pemodelan, laboratorium komputasi. Untuk menjalankan proses pendidikan yang berkompeten dan berkualitas, jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas memiliki staf pengajar dengan kualifikasi 1 orang guru besar, 18 orang dokter, 16 orang magister, dan 8 orang sedang menyelesaikan studi doktor. Saat ini, Teknik Sipil Universitas Andalas telah menghasilkan lulusan lebih dari 1.700 orang lulusan yang berkarya di pemerintahan, abdi, kontraktor, konsultan, bank, PLN, BPK, BUMN, dan perusahaan lainnya nasional maupun internasional.